Peningkatan budidaya kakao di Tanah Timur ini saya kira mendukung karena memang potensi alamnya dan daerah ini merupakan daerah peralihan, saya kira peralihan musim kemarau, musim hujan, istilah tepatnya bahwa bukan musim kemarau yang panjang, jadi sesuai dengan agroklimat untuk pertumbuhan kakao supaya bisa produksi tinggi. Dan ini merupakan peluang yang harus berupaya untuk melatih para peserta yang mati kakao, khususnya dalam hal pengendalian komite, supaya produksi kedepannya punya kualitas yang sangat baik dan dapat menembus pasar internasional. Oke. Cara pemangkasannya bagaimana itu? Yang rapat begini bagaimana pemangkasannya bisa agak serasi? Dia muncul lagi banyak sini. Ya, banyak di sini. Nanti kita tidak butuhkan lagi itu. Yang butuhkan itu karena ini. Kalau kita lakukan pada kasus terus kembali. Kita biasa seperti ini kita buat. Jadi kita pertahankan dulu. Dan tematik kakao dan penanggulangan penyakit kakao ini menerima baik adanya pelatihan ini dan bagaimana ke depan petani bisa melakukan semua atribut dari pelatihan seperti ini supaya tahu bagaimana merawat tanaman kakao karena menjadi subur, jadi baik, indah dan berproduksi dengan baik. Kiranya dalam pelatihan ini semua petani dapat diberi pelatihan. Terima kasih kepada pemerintah BBPP Batang Kerukru dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan P4S Prima Jaya dalam hal ini sebagai pelaksana pelatihan dari petani. Terima kasih.